Seorang pria dilaporkan hilang secara misterius di sekitar Cadas Pangeran, Kecamatan Pemulihan, Sumedang. Keluarganya pun dibuat panik lantaran hanya menemukan sepeda motor yang terparkir di sekitar tebing Cadas Pangeran. Pria yang hilang itu diketahui bernama Yana Supriyatna, berumur 40 tahun, warga Dusun Babakan Regol, RT 2 RW 1 Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Berdasarkan laporan yang diterima kantor SAR Bandung dari Polres Sumedang, terjadi orang hilang di sekitar Cadas Pangeran sejak Rabu, 17 November 2021. Baru-baru ini beredar di media sosial rekaman voice note yang disebut-sebut suara dari Yana Supriyatna yang dikirim kepada istrinya sebelum hilang misterius. Ya, sholat dulu di simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Diketahui, sebelum hilang, Yana sempat mengirim dua pesan suara. Pesan pertama menyebutkan jika dirinya sedang sholat Isya di sekitar Kecamatan Pemulihan dan ada seseorang yang ikut menumpang motornya untuk sama-sama pulang ke Sumedang.